Okay, hai semua. Apa khabar? Okay, anda sekarang ini sedang menonton Rahsia di Bilik Boss. Ini merupakan rancangan terbaru dekat di Bilik ni, kan? Okay, sempena dengan 2020 dan tara! Ini juga sebenarnya mengambil langkah tahun 2020 ni untuk membawakan kandungan-kandungan dan konten buat di Bilik. Saya rasalah, takkan nak pergi Farah je. Faizah pun dah tak ada. So, sis kena step up lah, kan? Jadi, sebenarnya Rahsia di Bilik Boss ini ialah rancangan pasal success story, failures, semangat tentang bos-bos. Tak kisahlah CEO ke, usahawan ke, abang jual burger pun bos juga, betul tak? Okey, makcik jual nasi lemak pun bos juga. Semua rahsia mereka saya akan korek, saya akan tangkap, saya akan paksa diorang untuk kongsi. Sebab rahsia tak boleh simpan. Tak boleh simpan, kita kena share. Tak boleh simpan, tak baik, berdosa. Berdosa simpan rahsia kejayaan. Sebab orang-orang macam I, orang macam di luar sana tu, mungkin anda semua juga ada bisnes yang tersendiri. Mungkin saat ini dalam keadaan yang struggling, ataupun mungkin ada situasi dan juga masalah, tapi tak ada mentor. Bukan semua orang bertuah ada mentor, kan? Yeah. Untuk bertanya atau belajar, resources memang banyak. Tapi dekat sini, kita akan berjumpa dengan bos-bos yang akan kita tanya soalan-soalan pasal bisnes dan juga aspirasi mereka. Dan hari ini untuk episod kita yang pertama, saya bawakan kepada anda Ann Idris. Betul juga, sebab hari ini untuk di Bilik Boss ni kita rasa lebih best lah kalau kita masuk Bilik Boss daripada bos datang bilik kita. Yeah. So kita berada di bakery dia dekat di bakery dan juga kedai dekat Subang Bistari. Ya, yeah, betul. Subang Bistari. Mungkin anda semua pernah datang ke sini. Jadi Ann, saya rasa sangat bertuah. Thank you so much. Pembangkang semangat ini. Yeah. Episod pertama tau. Episod pertama. Jadi kita nak make sure yang kita start with the right person, with the good step. Salah. Jadi Ann mungkin boleh ceritakan sedikit permulaan perniagaan Ann. Macam mana daripada dulu sampailah ke saat sekarang? Macam mana, macam kenapa buat kek? Kenapa buat kek? Mungkin ada yang tak tahu, kan? Okey, sebab kita bermula daripada 2006. Jadi kenapa saya buat kek? Kerana minat. Jadi kena tahu bila kita nak masuk dalam bidang perniagaan ni, first kali adalah minat. Jangan ikut orang. Kalau minat, insyaAllah jadi. Jadi kalau kata, kalau tengok energi sekarang ni, umpama, oh kalau energi ada ke, I mean, tengok Ann Idris, wow, hebatnya Ann Idris ni, bestnya, macam mana lah dia buat kek mahal-mahal apa semua. Tapi sebenarnya perjalanan tu sangat-sangat sukar. Sangat-sangat sukar. Saya dah lalui macam-macam. Sebab tu saya bagi tahu pada usahawan-usahawan kat luar sana, bila nak meniaga, simpan dulu kisah sedih anda. Simpan? Simpan. Masa mula nak meniaga, simpan. Sebab apa? Simpan tu macam mana? Simpan. So, jangan cerita kat orang? Sebab tak ada siapa nak dengar. Waktu mula berniaga, okay, tak ada siapa nak dengar kesusahan anda. Okay. Baru mula berniaga. So jangan jaja lah. Jangan jaja, siapa nak dengar kita sedih. Kadang-kadang tak ada duit ke apa ke, simpan. Bila mula berniaga. Tapi bila anda dah berjaya, satu Malaysia pula nak dengar. Betul. Bagaimana anda berjaya? Macam mana anda buat? Macam mana anda boleh sukses? Orang nak dengar. Okay, so 2006 bermula. Okay, sebab masa tu Ann umur berapa tahun? Rahsia. Kata kat sini kita tak bongkar semua. Okay, 2006. So, adakah sebelum tu Ann bekerja? Saya tak bekerja. Were you working before dengan corporation? Oh, kerja. Lupa diri pula. Itu dia, cakap. Diri. Dah berapa tahun? 13 tahun? 2006. Okay. Sebelum tu buat apa? Saya bekerja sebagai saya kerja kedai kek sebelum tu. Tapi masa saya kerja kedai kek tu, masa umur saya 11 tahun, habis sekolah saya dah kerja. Berapa belas tahun saya dah kerja cuci loyang, apa semua, ambil duit lebih, kan. Lepas tu saya saya kerja di Waitrose. Bukit Merah Lake Town Resort. Orang utara ke apa masa tu? Orang utara. Jadi kerja kat sana, simpan duit apa semua. Kemudian barulah saya berhijrah. Hijrah Kuala Lumpur sebab kakak saya kat KL. Okey. Hijrah. Habis tu okey. Kenapa milih berbisnes? Kalau we nak buat kek, Ann boleh je kerja kat hotel, kerja kat bakery ataupun ni makan gaji. Kenapa kena bisnes? Sebab ni tak ada rahsia, ya. Saya berasal daripada keluarga yang sangat susah. Mak saya kerja kedai kek juga dengan gaji yang dulu sebulan 150.
Campungan saya adalah dalam 300 apa semua. Bapa saya ni adalah seorang guide. Penjaga je. Maknanya gaji tu 700 je. Jadi bayangkan ya, nak jaga kita orang adik-beradik yang 5 orang adik-beradik ni memang susah. Jadi bila saya tengok mak saya cuci loyang, timbul satu perasaan, saya kata satu hari nanti saya tak nak tengok mak saya macam ni. Saya mak tengok tu jadi semangat, inspirasi. Betul. Kan? Betul. Saya kata satu hari nanti mak saya tak akan duduk bertinggung cuci loyang lagi. Takkan cuci loyang berpuluh-puluh loyang ni cuci. Nak balik pukul malam pukul semua, jadi semua perasaan tu. Jadi sumber inspirasi sebab itulah My Mum's Bakery ni timbul inspirasi tu sebab mak saya. Sebab tu saya kata nak berjaya ni kadang-kadang orang kata, oh, kak saya tak apa nak pandai, saya berasal daripada keluarga yang susah. Ketidakpandaian ataupun kemiskinan tu sebenarnya bukan ukuran untuk anda tidak boleh berjaya. Sebenarnya yang berjaya ni sebenarnya ada dua orang ya. Rajin dan malas. Rajin dengan balas. Saya seorang yang sangat rajin. Itu dia. Tak malu. Untuk, because it's the truth kan? Betul. Jangan malas. Kalau pemalas ni dia tak ada ke mana. Kalau saya seorang yang malas. Korang dengar tu tau. Korang semua ni. Kalau boleh pusing tengok kat dalam balik tu. Dengar tu buka air cakap. Betul. Jangan malas, rajin bekerja. Walaupun orang kata kan macam like ada satu konsep tau. Konsep sekarang ni yang mengatakan yang kita kalau nak hidup, nak berniaga tu ada yang cakap kena hustle on. Hustle. Tapi ada yang cakap kita boleh dapatkan sesuatu yang kita nak tu dengan senang. So ada juga yang school of thought cakap tak payah nak berpeluh, tak payah nak bekerja keras sangat pun sebenarnya boleh mendapat hasil. What do you think of that? Apa saja perniagaan, apa saja kerja, memanglah kena kerja keras. Tengoklah apa perniagaan yang dia buat. Kalau jenis perniagaan yang tidak berfikir, kalau jenis perniagaan yang dia buat untuk tanpa stem je, tak adalah teruk mana. Tapi tanpa stem ke mana, betul tak? Okay, depends on kita lah. Setakat mana kita nak pergi, betul tak? Setakat mana kita nak pergi. Macam saya, kalau orang kata kita buat kek ni, tak kan buat kek sampai boleh pencapaian yang macam ni. Tak tahu pula saya tak tidur malam. Nak sampai tahap macam ni, saya berniaga di pasar malam, saya berniaga di pasar tani, saya dah lalui benda-benda tu. Sebab tu bila kita kata, bila kita berniaga ni sebenarnya kita kena jadi seorang usahawan yang berniaga yang ada ilmu. Saya melalui beberapa kesilapan tu ni. Jadi saya harap penonton-penonton di bilik yang tengok ni supaya tidak melalui kesilapan yang saya buat. Jadi dulu kita berniaga lepas kerja Bukit Merah tu, saya ni pula alhamdulillah adalah cucu, boleh katakan cucu kesayangan nenek saya. Nenek saya ni ada tanah apa semua. Impian ni untuk buka kedai ni, dapat duit, nenek jual tanah. Nenek jual tanah. Nenek. Jual semoga tanah. Murah rezeki, kemudian, panjang umur. Mak saya gadai barang apa semua, apa benda yang boleh kita jual untuk buat kedai, kita jual. Tapi sebenarnya kesilapan saya ialah saya adalah seorang usahawan yang tidak ada ilmu. Waktu tu tidak ada ilmu, brand tak cukup kuat. Mana orang kena address. Jadi nak bersaing, jadi maknanya dulu saya adalah seorang usahawan yang short sini. Buka kedai cantik-cantik. Kalau Tini tengok kedai saya yang ni cantik, yang dulu lagi cantik. Dekat mana tu? Subang Perdana. Dekat Subang Perdana. Jadi macam interesting enough yang cakap like support yang Anne dapat. Nenek jual tanah, mak gadai barang. Ya, gadai nak barang. Bukakan sebab percaya dekat Anne kan? Sebab percaya dekat Anne, and then Anne cakap Anne tak ada ilmu. So bisnes tu tak menjadi. Tak menjadi Tini. Saya meniaga syok sendiri. Saya mengharapkan mak saya cuci loyang kepakaran dia sikit-sikit yang boleh buat butter cake, yang boleh buat kek coklat mos, yang boleh buat kek pisang, yang boleh buat roti. Bila you berniaga, terutama usahawan-usahawan bakery, bila you buka kedai, customer masuk, customer buka, dia nak tengok semua benda ada. Kalau tak ada, dia keluar, dia akan beritahu, kedai tu tak ada apalah. Kedai tu kosong, tak ada apa. Jadi daripada mulut-mulut ke mulut, habis. Dulu kita berniaga cara duduk kat kaunter, harapkan customer walk in. Tapi sebenarnya kesilapan saya, itulah kesilapan yang paling ni. So jadi apa yang Anne buat untuk like? Sampai satu tahap ni, ni saya cerita ni demi Allah ya. Sebab saya nak memberi inspirasi kepada luar kat sana. Sebenarnya untuk berniaga ni sangat-sangat sukar.
sampai satu tahap ya, bila tak boleh nak macam tu, kereta kena tarik. Okey. Kereta kena tarik, saya tak bayar, saya jalan 6 km. Kereta masa tu kereta sebab tak bayarlah. Tak bayarlah, kereta kena tarik, okay. 6 km, saya berjalan dengan ibu saya. Mak saya menangis ni. Dah apa perasaan N? Ya. Mak saya menangis, sambil menangis sambil jalan tu dia kata dah lah belajar tak pandai. Marahlah. Marah. Kena marah. Hang ni dah belajar tak pandai, kita ni dah orang susah, tanah tok hang hampir jual, barang kemah mama dah kena gadai apa semua, kakak sekarang ni macam mana ni? Tapi bila keadaan begitu kan, sebenarnya saya tak boleh menangis. Saya tengok mak saya, saya kata alah mak relax lah mak. Cakap ya. Allah, ha. Kalau ai ha. Allah tak boleh nak cakap apa. Betul, dah kan. Saya kata mak relax lah mak, benda tak ada apa nak buat. Macam mana benda dah jadi? Bukan benda dah jadi, masalahnya saya ni tak reti nak berniaga. Okey, sampai kedai sini, kedai kena sita. Kena sita. Sebab tak bayar. Bayangkan eh, saya punya masalah tu bertimpa-timpa. Kena sita. Jadi bagaimana nak berniaga, nak masuk, tapi Teruskan. Ni sebenarnya seorang yang berani. Saya kata dengan staff saya, Adi, sampai sekarang ada dengan saya. Saya kata, Adi, pergi bengkel, pergi ambil apa? Pergi ambil mangga, macam nak gergaji kan, benda tu lah, nak gergaji mangga tu kan. Mangga pergi pecah, masuk kat dalam. Jadi masa nak meniaga duduk tu macam, ya Allah apa kita nak buat ni, mak saya dah nangis dah. Bila keju keadaan macam tu, macam ni nak meniaga? Macam ni nak buat? Emosi lah. Emosi, terganggu apa semua. Okay, were you depressed? Of course. Ada sampai satu tahap tu. Lepas tu saya kata dengan mak saya, tak apalah, kita dah tak boleh meniaga, bagi cek bertenang. Saya orang utara, bagi cek bertenang dulu mak, jom kita balik. Kita dah kena tarik, balik naik bas ya. Balik naik bas ni demi Allah saya cerita ya. Ni saya nak bagi tahu kan, kesusahan yang saya lalui. Masuk dalam rumah, melangkah dalam rumah, mak saya kata, kakak, mama ni setitik air pun tak minum lagi. Untuk masalah jalan kaki 6 kilometer. Setitik air pun hang tak bagi mama. Teruknya hang. Hai, cik tak ada duit. Teruknya hang. Teruk kan? Hang suruh. Ha, mama ni setitik air pun tak minum. Punyalah lapar, punyalah dahaga. Saya kata, okey mak, tak apa. Saya cakap demi Allah ya, saya selok poket, hanya ada RM5 saja sini. Waktu tu hanya ada RM5 saja. Saya buat apa? Saya pinjam basikal jiran, saya beli nasi ayam RM4.50. Tu RM4.50 baki berapa pula? Macam mana nak pinjam kat jiran? Macam pinjam basikal. Assalamualaikum. Kak pinjam basikal boleh? Dia pinjam pun basikal bagi. Okeylah. Beli nasi ayam RM4.50, baki kat saya RM50 saja. Kenapa tak nak beli nasi campur? Sebab saya takut. Boleh beli kan, seronok pula ambil kan, RM6. Mana lagi nak cari lagi RM1 tu kan. Beli, hidang kat mak saya, saya tuang air apa semua, saya masuk dalam bilik air, barulah saya menangis sepuas-puas hatinya. Menangis ni, saya minum air pahit ni. Buka air pahit. Menangis saya, macam mana nak buat ni, duit dah tak ada esok, tinggal 5 kupang, aku nak buat apa esok? Saya tak boleh tidur sini, malam tidur tangan macam ni, esok aku nak buat apa, esok aku nak makan apa. Sampai satu tahap, saya bercakap dengan dinding. Saya nak cakap dengan dinding, esok nak buat apa ni. Jadi, okay, dalam family tu ada mak, ada nenek kan, dari dah cerita. Ada yang adik-adik lain. Tapi memang ada orang kehidupan yang ada kehidupan masing-masing. Okay, so masa tu Anne yang duduk dengan mak, dengan nenek. Dia membantu lah. Tapi dia orang membantu dari segi yang lain. Ya, betul, okay. Jadi, dia tengok Husin, esok tu nak buat apa. Sebab tu saya kata usahawan-usahawan, kalau anda belum tahap ketuk rumah orang minta beras, maknanya anda dalam keadaan selamat. Saya ketuk rumah orang sini minta beras. So kalau anda merasakan diri anda sekarang ini mungkin dalam depression, mungkin struggling, actually you are okay. You are fine. Selagi ada kereta, kalau ada basikal pun, selagi ada apa yang selagi pakai baju, okeylah. Okay. Betul. So you are doing fine. Saya ketuk rumah orang sini, ketuk rumah orang minta beras. Ketuk rumah orang, minta beras. Lepas tu saya minta rumah berbangsa Cina. Melayu malu. Jadi aunty minta beras boleh. Okey, pergi rumah jiran Cina lah. Aunty minta beras boleh sebab dia menjiran sebelah saya. Okay. So dia kata, okey, saya boleh bagi you beras. So dia macam pelik, budak ni minta beras kat aku. Maknanya dia tak ada duit nak makan ni. So dia bagi beras dan dia bagi telur saya 10 biji. Dan dia bagi saya RM50. Dia kata, and ambil ini duit. Kalau you ada duit, you bayar. You tak ada duit, tak apa bayar. Sebab tu saya nombor 5 nice. Memang saya sinonim. Saya apa-apa pun saya mesti nombor 5. Sebab 5 tu RM5, RM50 orang bagi.
Tadi ada RM5, kita RM50. So, sebab tu saya terus apa-apa. Biji. Terus 10 biji. Jadi apa-apa saya memang ada 5. Apa saya buat? RM5 tu saya pergi ke, saya bawa telur, bagi kat mak saya dengan beras. Saya kata mak ni, mak saya kata ni buat apa pula ni, pinjam kat siapa apa semua kan. Saya kata tak apalah. Yang penting saya tak buat benda mengarut. Saya pergi ke Subang Perdana. Tu saya kata jangan buat macam mana saya buat. Bila berniaga jangan salahkan agensi. Okey. Jangan kata orang tak bagi pinjam duit. Kalau berniaga tak ada bank statement, duit tak keluar masuk, siapa nak bagi pinjam duit? Kalau saya pinjam duit kat Tini RM50, Tini mesti nak tanya, nak buat apa? Kalau pinjam tak bayar. Bagi resit eh. Kalau tak balik resit eh. Kalau pinjam tak bayar. Kalau nak pinjam tengoklah. Kalau terasa je. Ada yang terasa je. Kalau pinjam tak bayar, nanti nak pinjam orang tak bagi lagi. Sebab tu kita kena ada benda-benda tu. Sebab tu kita jadilah usahawan yang ada ilmu. Jadi bila usahawan yang tidak ada ilmu, bila saya buka kedai dulu, semata-mata hanya ada SSM saja. Company apa semua tak ada. Duit keluar masuk. So macam mana, okey, masa kiranya dah jatuh tu, dah terantuk lah. Orang kata terantuk tu, okey, that moment tu bila terantuk tu, okey, and M mengaku tak ada ilmu. Apa yang M buat untuk manage bila tak ada duit tu? Benda tu. Saya buat pinjaman wang belasan. Pinjaman wang belasan? Berani sungguh. Takut nasib baiklah. Ada lagi tangan ada. Ada lagi tangan. Alhamdulillah. Sampai dia kata kereta alhamdulillah kereta tak kena cat merah eh. Tak ada alhamdulillah. Sebab tu kita bila kita punya duit kita kena amanah. Orang kata kalau itu orang kata kalau you tak boleh bayar ini duit, you pun jadi saya punya girlfriend. Betul ni, cerita betul ni. Okey, takutnya. Jadi saya mengambil risiko tu, saya kata okeylah, saya kata boleh. Saya ambil, sebab tu saya pinjam RM10,000. Saya pinjam RM10,000, kemudian duit RM10,000 saya dapat RM9,800. Pertama sekali yang saya buat ialah saya pergi ke Cyber Cafe. Di situlah saya mula belajar. Okey, tahun berapa tu? 2009. Okay, semasa tu dah ada internet semua dah ada. Ada internet. Kan? Saya tengok macam mana nak meniaga pasar malam, pasar tani. Okay. Kemudian saya masuk meniaga pasar malam, pasar tani. Jadi di situ juga baru saya belajar. Oh, sebenarnya kalau kita nak berniaga, zaman dululah, kita kena keluar cari orang. Sekarang pun kita kena buat marketing. Itu namanya marketing. Baru saya belajar, oh inilah marketing, inilah nak orang tahu produk kita. Kalau kita buka kedai, kita duduk kat sini, nak harapkan orang kenal, orang tak kenal kita. Jadi kita kena keluar. Di situlah saya belajar macam mana nak simpan duit, macam mana nak buat akaun. Dari situ saya belajar. Takut pula ikan kena ni kan. Jadi kita bayar. Bayar. Bayarlah boyfriend ni tu. Bayarlah boyfriend ni tu kan. Takut waktu boyfriend jual kan. Tengok, missing person. Missing person. Jadi bila kita bayar dah apa semua, barulah saya buat pinjaman tekun. Jadi pinjaman tekun, saya meniaga kat bazar, meniaga kat pasar malam, pasar tani, kemudian sampai satu tak. Okay, so duit pinjaman, kan, sebab pinjam, bila kita pinjam, kita kena bayar balik lah. So, and kena pastikan yang setiap bulan mesti ada sales. Saya kalau tidak, apa nak bayar, macam mana nak bayar kan? Bulan ni. Everyday. Saya meniaga satu hari 3 tapak saya keluar. Satu hari 4 tapak saya keluar. Saya meniaga pasar malam, pasar tani, satu tempat saya dapat 400. Saya kata, banyak pula meniaga kat pasar malam ni. Satu hari 400. Pagi je. Kalau saya buka satu hari 2 tapak, saya dah 800. Jadi saya boleh buka satu tapak, satu hari 4 tapak. Okay. Sebab tu bila nak meniaga, tidak ada alasan, tidak ada nanti, tidak ada tapi. Meniaga ni kalau ada tapi, ala nak buat ni tapi, staff-staff suruh buat kerja kan. Ala buat nanti lah. Apa ni nanti-nanti nak kena. Ada juga yang minta dari last week tak dapat. Kan? Bila meniaga, jangan ada nanti, jangan ada tapi. Macam saya boleh bagi alasan. Nak meniaga, macam mana nak meniaga? Pasal malam, pasal tani, kereta dah kena tarik. Saya boleh bagi alasan. Nak meniaga macam mana, kereta dah kena tarik, tak boleh. Itu bukan satu alasan. Saya sewa kereta. Duit dah ada. Okay. Sewa kereta satu hari RM80. Yalah bolehlah, cover lah kan. Lepas tu saya kata, jangan ada alasan. Saya cukup marah orang nak meniaga ni ada alasan. Ini tak boleh buat, itu tak boleh buat. Sebab tu staff-staff saya, garang tak? Tak, sebenarnya bertuah saya rasakan. Sebenarnya staff kena faham. Okay, pekerja kena faham. Yang sebenarnya bos, saya rasalah bos yang baik ataupun ingat tak kalau kita kat sekolah, cikgu yang baik orang tak ingat. Tini tanya, cikgu yang paling ingat ialah cikgu yang paling garang sekali kat sekolah. Betul. Jadi kalau anda nak diingati, anda kena jadi garang. Jadi macam saya kan, cik, macam saya tak siapa lah nak ingat kat saya. Jadilah garang. Jadi boleh ingat kan.
Okay, bercakap pasal pekerja kan, bercakap pasal staff. Okay, Anne tadi mention dia ada 23 orang yang bekerja dengan Anne. Okay, dan saya rasa isu-isu yang selalu saya dengar daripada, bukan saja daripada bisnes lah, orang kerja kat syarikat swasta, kerajaan semua, the number one issue is oleh staff. Okay, so mungkin Anne boleh cerita sikit dalam nak membentuk dan nak ambil staff ni. Okay, cara yang macam mana yang Anne rasa paling efektif for you yang boleh kekalkan loyalty, yang boleh kekalkan, you know, because you, at the end of the day, kita nak objektif dan goal syarikat tu tercapai. Betul. So apa resipi Anne untuk staffing? Saya suka cerita pasal staff ni. kau rasa tak apa lah, boleh tutup telinga. Kalau dia kan, rasa ada, kalau dia rasa tini garang, kerjalah dengan saya. Silalah. Kalau rasa, tapi saya bagi tahu kat diorang, kalau korang boleh bekerja dengan saya, tekanan emosi dan mental kuat, maknanya anda ya. Yeah, man for you lah. Yes. Yeah. Dia macam boyfriend girlfriend lah, jodoh lah ya. Kan? Betul tak? Betul. Sebab tu saya bila macam ni, saya nak mendidik staff-staff saya, pekerja-pekerja saya. Saya sekarang 23 orang, macam-macam ragam, macam-macam perangai. Dia punya hati ni kita tak tahu pasal dia 23. Kita tak tahu. Kepala dia pun kita tak tahu macam mana. Apa saya buat? First kali yang tetap ni memang tetap, kemudian saya akan ambil student practical. Student practical ni, satu kita akan tengok dia mau kerja. Sebenarnya bekerja ni, nak cari staff ni sebenarnya, cari dalam bidang ni, pandai sikit pun tak ada masalah. Yang penting attitude. Tak pandai kita ajar. Attitude. Yang nak melawan dengan bos, sempas barang kat bos, tarik muka. Bos tak boleh. Pernah? Staff tak berani. Situasi yang pernah. Buat macam tu kat saya, saya tak ambil dia kerja. Saya takkan sambung. Saya ada tak yang kena marah tu besok tak datang kerja? Tak ada. Tak ada lagi. Semua memang sayang. Sebab dalam marah-marah tu memang sayang. Sebab saya akan memberi cuci otak. Okay. Saya akan cuci otak. Saya akan cakap dengan orang, ingat sekarang nak kerja, cari kerja susah. Ingat ada mak ayah. Nampak saya go dia pun. Hamba nak cari kerja susah sekarang ni. Sekarang ni banyak menganggur. Kak Anne ni marah set saja. Tak payah nak ambil hati. Betul. Kalau apa tak boleh. Kalau lapar boleh makan kek. Kalau tak boleh tahan cabaran kerja kat sini, kerja tempat lain macam mana pula? Ini Kak Anne nak mendidik. Bila bekerja jangan simpan dalam hati. Simpan dalam hati dan jadi parasit. Bila jadi parasit nanti masalah. Jadi Anne tak rasa kan? Kadang-kadang orang cakap, alamak, banyak apa, penatlah. Penatlah asyik nak garang je. Penatlah asyik nak marah je kan. Saya macam tak marah. Penatlah asyik macam we have to be like all the tak time ada. Kan. So, saya tak marah. Kalau dia orang buat kerja bagus, saya rasa orang yang pendiam. Bila sekarang sampai satu hari, dua hari saya tak bercakap. Pasal dia orang buat kerja bagus. Kalau bos tak cakap dengan saya, saya takut. Bos, saya okey bos? Dia orang bila saya buka mulut je, saya kata ni apa benda, ni apa benda. Kenapa tak ni? Tapi bila yang betul-betul yang ni yang bagi saya, saya kata, jangan bagi bos ni hantu. bos nak jaga hangpa elok. Jangan bagi bos marah. Saya macam ni. Saya suka psikologi. Contoh kalau dia orang buat benda tak cantik, macam saya menggunakan hasil kerja tangan. Kalau tak cantik, saya akan tanya pada dia, you sebagai customer, you nak tak benda ni? Betul. So dia cakap tak nak. Pandai pun tak nak, so buat lain. Nak buat lain? Dia cakap jangan. Quality control tu lah kena quality jaga. Quality control. Saya jaga benda-benda macam tu. Have to give the best kan, kita perlu bagi yang terbaik. Dan okey, tu bercakap pasal staff yang paling problematic yang pernah and handle. Ni share pengalaman yang bukan saja nak mengaibkan sesiapa kan. Mungkin past lah, from your past punya experience ke situasi yang macam yang sampaikan Anne sendiri got into trouble because of staff ke. Adakah? Dia orang semua baik-baik mengata kat belakang je. Saya kata kat dia orang, mengata bos ni berdosa, tak berdekat sebenarnya. Betul, saya pun percaya macam sebenarnya duit yang mereka dapat ada hasil pada titik peluh mereka juga. Ya. Tapi boleh kata bos bukan yang bayar sebenarnya. Saya pun setuju. Terasa ke semua ni? Tak, ini adalah iktibar. Mungkin satu hari ni semua nak buka business. So they have to learn about leadership. Ya. Untuk saya sendiri, okay, gaji yang diorang dapat tu sebenarnya bukan dari saya. Sebenarnya daripada Allah. Yeah. Okay, jadi kalau rasa tak ikhlas, sebenarnya bukan mengata saya. Mengata yang memberi lah, iaitu saya postman saja kan. Saya kata, bila mengata bos ni, kerja jadi tak seronok. Jadi kerja jadi tak ikhlas, jadi tak seronok, apalah. Kak Anne tu, macam marah je.
Jadi dia kerja pun tak seronok, dia dapat gaji tu pun macam nak mengata-mengata betul kerja lagi dengan aku. Macam mana? Ha, nampak? Salah dipanggil kan? Hipokrit. Ha, kan? Marah-marah nak mengata ni satu kumpulan. Saya dia kata, ha, ni buat ada apa-apa buat pakatan. Ha, pakatan. Saya pernah dia orang buat pernah staff saya buat pakatan nak berhenti kerja. Sekali nak berhenti masa tu kita order biskut raya sampai RM20,000 balas. So diorang macam berpakatlah sesama sendiri. Macam nak berpiket lah ni. Kita nak berhenti. Kita nak berhenti. Naikkan gaji macam tu. Pakatan 4 orang nak berhenti sekaligus eh. Masa tu adik saya jam juga lah tu kan. Adik saya call pukul 10 malam dia kata, "En, macam mana ni? Staff nak berhenti 4 orang sekaligus." 10 malam nanti ni. Okey. Saya terus ambil kunci kereta pergi kedai. Okey. Saya kata siapa yang nak berhenti tu? Daripada pukul 9 malam sampai sampai pukul 2 pagi. Basuh. Basuhlah. Basuh guna klorok apa semua segala. Nangis. Ah, dia nangis lah. Tapi saya tak nangis. Saya cakap kalau nak betul-betul nak berhenti jangan nak lari malam. Pasal dia nak lari malam. Jangan lari malam. Nak berhenti esok pagi. Pukul 7 pagi bolehlah keluar. Tapi tak berhenti. Alhamdulillah. Cucu otak. Yalah, sebab mungkin mereka ni nak tengoklah and tak sebenarnya macam ni. Reaction tu kan. Dia orang bila geng-geng. Sebab tu bila punya staff yang ramai, dia orang akan ada geng-geng. Dia orang punya kumpulan-kumpulan puaka dia orang ni. Jadi kita kena jahanamkan kumpulan dia orang ni. Faham tak? Sebab tu bila pergi makan ke apa, bila saya nampak geng, saya akan pecah kan. Betul. Saya akan pecahkan geng-geng tu semua. Duduk sini, sini, sini. Semua orang tahu. Ah, saya akan hancur kan pakatan dia orang ni semua. Jadi macam dia orang still kerja dengan N tu kan. Okay, so still kerja dengan N. Tapi macam orang percaya kalau kita ada duri dalam daging. Okay, kenapa? Just take out lah. Just fire them lah. Why you allow them to work with you lagi? Itu parasit tu sebab dia cerita buruk tentang bos. Lepas tu dia menggunakan dia punya otak ni bagi tahu, ni tak payah, ni tak payah. Jadi orang yang dengar tu pun, yang mana yang tak kurang cerdik tu pun percaya. Itu yang kita nak kena, kepala tu yang kita kena hapuskan. Jadi dia. Bila dia tak ada, kerja elok juga. Sebab tu saya selalu bagi tahu, kalau korang buat macam ni dengan Kak N, tinggal Kak N semua pun Kak N tak ada masalah. Sebab saya bermula pun tak ramai. Bermula dalam 2-3 orang ya. Jadi maksudnya macam okey. Sebab tu bos kena tahu semua. Yelah, kalau tidak macam kena tahu pasang ni. Tak, saya itulah saya buat video sendiri. Saya deliver. Saya deliver. Bos kena orang tu tak sampai-sampai ke video. Bos kena tahu semua. Sebagai seorang bos, anda kena tahu semua benda. Kalau daripada A sampai Z kena tahu. Sebab itu adalah penyagaan anda. Kalau anda tak tahu, staff lari habis. Lepas tu kalau kita tengok kedai makan, orang kedai makan. Yalah, kenapa tutup? Tak ada tukang masak lari. Tukang masak lari. Sebab dia tak belajar masak. Okay, and banyak yang N dah kongsikan. Jadi saya nak sekarang ni kita nak move lah ke, sebab daripada cerita susah tadi nampak betul. Nampak ada air mata-mata sikit dah tadi dah. Kalau cuk lagi. Cuk sikit lagi tu. tapi tak apa. Saya nampak tu keikhlasan N bercerita. Tapi sekarang ni apa yang sepanjang perniagaan ni, apa yang paling best sekali? Best sekali yang pernah N dapat lah. Saya adalah baker pertama Malaysia yang diberi peluang untuk buat kek kepada Raja Arab bin Salman. Ya Allah, dapat jodoh lah kat situ. Masuk. Jodoh tapi dia tak nak bawa balik Arab. Kat sini jugalah cerita dia. Ingat ni macam kan sudah boleh buka. Sudah boleh lah. Ya, kurma, kek kurma. Tapi dia hanya tengok, ini bagus buat kek. Jadi dia bawa balik kek saja. And dia tinggal kat Malaysia. Jadi itu satu pencapaian yang saya rasa sangat hebat lah saya. Macam mana dapat order tu? Sebab daripada satu daripada Instagram. Okay. Kemudian masa dia datang Malaysia, orang memang mencari baker untuk buat kek. Okay. Jadi dia orang tengok Instagram apa semua. Jadi dia orang tunjuk design, saya boleh buat. Okay, so okay, saya rasa saya boleh buat lah. So yang tu. Kemudian satu pencapaian lagi ialah saya adalah pembuat kek termahal Malaysia. Kalau Google pembuat kek termahal Malaysia, N Idris lah. Kek saya. Jadi tak dapatlah tak dapatlah kita buat birthday cake untuk Farah. Boleh. Boleh. Sebab kita orang tak boleh nak belilah. Boleh Farah. Okey, dia boleh. 7 bulan Februari ni kan. 7, saya 4. Wah. Bolehlah celebrate sama-sama. Ya, yeah, kan? InsyaAllah. Okey kakak, kita beli kakak punya, kita buat yang 3 in 1 je lah kakak. Jadi kek saya bermula daripada RM15 hinggalah
puluhan ratusan ribu. Iyalah puluhan ratusan ribu. Sebab dia dihiasi dengan Swarovski dan juga emas dan juga berlian dan juga Swarovski. Sebab tu bila kita berniaga ni, kita kena cuba yang baru. Kalau kita tak cuba, kita letak benda tu, kita tak tahu ada permintaan. Rupanya ada permintaan. Letak kek Swarovski ada orang nak. Sampai belah ribu, puluh ribu. Alhamdulillah lah, rezeki lah. Sebab sebenarnya premium ni ada market. Okay, so don't be afraid. Saya rasa premium ni ada market. Kalau and letakkan something yang special, benda tu tak dapat daripada mana-mana. Sama lah dengan peninggalan-peninggalan lain. Kalau kita letakkan something yang unik, mesti ada pembeli dia. Sebab tu sekarang ni saya dah tak jual kek. Saya jual skill. Ya, saya baca Instagram and tu sebab dia meroyan kat situ kan. Meroyan lah ingat saya apa. Saya jual sikit is an art. Dia ingat buat kek, kalau nak buat kek yang senang buatlah 3 in 1 banyak. Kita tak tidur tau berapa hari nak buat muka, nak buat kasut, nak buat handbag semua. Kadang-kadang netizen ni komen je, kenapa tak macam ni? Cuba main buat tengok. Tak apa, maksudnya kalau ada netizen yang yang memberikan komen, maksudnya ada yang maksudnya mendapat perhatian. Dia nak perhatian saya. Sebenarnya orang macam tu nak perhatian saya. Itulah juga. Perhatian. Okey, perhatian, cakap pasal perhatian. Okey, apa yang macam Anne sendiri kan untuk dapatkan ilmu, siapa yang menarik perhatian Anne? Maybe you have icons ada. Ataupun mentor ada. Ataupun buku-buku yang Anne baca ada. Untuk macam okey, macam mana Anne nak dapatkan my own personal growth tu? Saya, mentor saya ada dua orang. Satu adalah arwah Datuk Mazna. Yang kedua adalah Jack Hussein. Ini adalah mentor saya. Kalau kata pembakar semangat saya, tentu mak saya lah. Ada tiga orang wanita dalam hidup saya ni memang betul-betul memberi impact kepada saya. Sebenarnya tugas mentor ni, dia akan nampak apa yang orang lain tak nampak pada tak kita. Tak nampak pada kita, dia nampak. Okay. Ini, and you buat macam ni. So, kita ikut. So, kita kena ikut cakap mentor. So, Dato' Mazna pun memang ada keluarkan buku semua. Saya akan baca buku-buku dia. Very inspiring kan cerita dia. Dan saya juga suka baca buku. Walaupun saya dah berada tahap ni, tapi saya masih lagi mencari ilmu. Macam kita nak buat, hasilkan figurin, macam mana nak hasilkan kek-kek yang cantik. Saya selalu tengok. Saya setiap hari saya akan tengok. Macam tu juga kalau saya pergi mana-mana, saya kena dengar bunyi mixer. Apa dia tak? So, okay. So, dalam you punya iPhone, ada Spotify? Tak ada. Tak ada. Ingatkan dia pasang lagu tak ada. Mixer, kek mixer. Tak ada. Dia macam ni, kalau saya pergi holiday, saya akan cari masuk kedai kek. Saya akan masuk kedai kek. Saya kena dengar bunyi. Kornet kronik ni. Saya kena dengar. Sebab apa? Itulah saya punya jiwa. You punya excited lah. Bunyi buat mixer je. Excited lah. Sebab tu bila nak menyaga, kena sayang dan cinta dengan kerja kita. Macam tu juga staff-staff kena sayang kat bos. Nampak? Kat mana pun pergi kat belakang staff. Itu tadi. Ini ada macam sesi motivasi untuk staff. So, supaya kita buat team building. Saya dah tahulah siapa nak saya invite. Saya nak invite nanti. Kena. Bila kita macam kita buat, kita kan ada buat agak makan-makan ke apa kan. Bila sudut senarai kan, 10 benda yang tak suka dengan bos. Tak ada nama. Jangan telan nama, bagi tahu. Okay. Benda semua sama. Iaitu? Iaitu, biasalah selalu bos tegas, garang. Tapi alhamdulillah lah. Ya, itu sebenarnya orang cakap garam tu sayang. Garam tu sayang. Sayang. Tapi dia masalah kalau saya tak bertegur dengan dia orang. Itu masalah. Maknanya kalau saya tak bertegur, buat macam tak wujud. Saya kalau saya orang tak bertegur ni, especially kalau mak saya lah. Mak saya memang kalau dia marah tu suka bagi silent treatment. Saya paling pantang buat silent orang treatment. Bagi silent treatment. Dia jiwa kacau. Waktu tu gua lah. Mak, are you okay? Waktu dia silent treatment lagi. Uish. Mental. So actually saya rasa same thing kalau you punya boss pun give you that silent treatment. Okay, Anne, saya rasa daripada perbualan ni tinggal tahu dah Annie. Saya rasa penonton viewers pun dah tahu Annie boss yang macam mana. Tapi tak apa, saya nak buat test. Boleh? Saya nak buat test. Boleh tak saya jemput Fatin sekali? Fatin mai sini. Fatin, boleh? Soalan masa dia tanya tu saya tengok dia. Tata. Okay. Saya akan tunjukkan satu video ni, okay, dan saya akan minta, okay, Fatin dan juga Anne, okay, dia ada empat tau, dia nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, okay, dan anda kena pilih bos yang bagaimanakah Anne ni. Now, you rasa you macam mana, Fatin rasa macam mana. Tapi kena jujur.
Cuti. Ooh, seronok. Berapa hari? Dengan siapa? Naik apa? Duduk kat mana? Apa aktiviti sepanjang percutian awak? Berapa orang pergi? Waalaikumsalam. Lah, nak cuti ke? Minggu lepas baru cuti, ha? Baguslah tu, bawa keluarga jalan-jalan, tenangkan diri. Kita mesti sentiasa zen. Sentiasa kena tenangkan fikiran. Berapa lama nak cuti? Sebulan? Awak nak cuti? Habis tu, siapa nak temankan saya ke ofis ni? Nanti saya seorang-seorang. Janganlah cuti. Awak nak cuti? Eh, orang tengah sibuk tahu nak kembangkan bisnes. Awak tengok ni, kita nak think big, think rich, bigger tahu-tahu ni. Awak nak cuti? Eh, saya pun tak cuti. Eh, tak ada, tak ada, tak ada. Cuti tidak diluluskan. Ah, itulah dia jenis-jenis ataupun ragam-ragam buah. Sebenarnya banyak lagi jenis, tapi kita boleh tampilkan empat lah. Jadi saya nak tanya, saya dah bagi assignment kepada Anne dan juga Fatin. Okey, dah tengok empat video tu, ada karakter 1, 2, 3 dan 4. Fatin dah tulis, Fatin tulis yang karakter mana Fatin rasa Anne. And then Anne sendiri write down which character you think you are. Number 1, number 2, number 3, number 4 ataupun ada hybrid. 2 plus 3. I also can sometimes clingy. Tak ada. Ada ke bos clingy? Tak ada. Okay, boleh. Tengok. Number 4. Fatin, number 4. Tapi sebenarnya dah boleh agak lah. Number 4. Tapi untuk Anne sendiri, okay, mungkin ada yang character number 1. Which is the busybody boss. No. No, untuk usahawan yang kat luar sana, mungkin bos-bos kat luar sana, busybody boss. Perlukah bos busybody? Saya busybody bila time kerja. Time keluar pada kerja saya tak ambil tahu dah. Kalau dia nak cuti saya banyak okey. Cuti mana? Okey. Masuk kerja berapa hari bulan? Okey. So hari tu kena ada. Saya tak ada nak call. Macam mana cuti? Headbest ke gambar ke? No. Nah, bagi gambar. Share lah. Adalah. Supaya saya tak nak ganggu dia orang punya cuti, supaya saya cuti pun orang jangan ganggu. Sebab semua orang cakap bos perlu busy body. Kalau tak kadang-kadang kan kita macam tak tahu pun apa sebab macam kita tak nak busy body. Jadi tiba-tiba tak tahu pula ada kisah macam ni, macam dia ada drama minggu ni pula kat office. Tahu ramai kadang-kadang tiba-tiba berganti biskut menangis pula air mata. Dah kenapa jadi, menangis? Kakak cakap ni kenapa menangis? Putus dengan boyfriend? Bergaduh? Ada masalah apa? Oh jadi and taklah macam are you okay? Tak. Come to my room. Come, let's talk about it. Takde eh? Takde. Memang takde masa lah. Bukan! Asam Azim kejam sangat. Tak. Jadi macam ni, bila you bekerja macam saya sendiri, emosi kena kawal. Macam mana saya dulu, saya emosi, saya kawal, takde duit, takde apa, saya kawal emosi sebab tu saya boleh berada tahap ni. Kalau dia ada masalah, gaduh dengan boyfriend ke, itu sebab tu saya cari yang bujang supaya jangan menyusahkan hidup saya. Kan bergaduh dengan boyfriend, apa semua, banyak lagi dia telaport berpuluh kilo nak genteng. Jadi saya akan tanya, ni macam mana gaduh? Nak nangis boleh, tapi lepas kerja. Lepas gentel Nutella, apa tadi? Nutella pot. Nangislah, meratap di mana pun tak ada masalah. Dan kerja. Emosi tu kena kawal. Ya, jangan, maksudnya professionalism lah tu penting. Tapi kalau melibatkan keluarga, saya ambil berat. Kalau keluarga, katakan contoh mak tak sihat, saya terus okey pergi terus balik. Saya macam tu. Tapi kalau melibatkan yang gaduh dengan boyfriend tak dapat telefon. Berani kau masuk dalam dapur cerita tu. Panggil boyfriend kau datang sini. Okey, yang kedua. Perlukah bos ada karakter yang kan orang cakap kalau bos yang chill-chill ni orang sayang, popular. Kadang-kadang mereka yang baru nak masuk management leadership ni mereka rasakan mereka perlu baiklah supaya populariti. So macam bos yang chillax, okey nak cuti sebulan boleh. What do you think about that kind of leadership style? Kalau dia rasa bertahan dengan kerenah tu, dia bertahan dengan cara dia, silalah. Sebab saya tahu dia akan menderita kemudian hari. Staff nak cuti suka hati. Tak apalah nak cuti berapa lama, nanti akan timbul isu. Alah, dia cuti lagi. Kalau tak tahulah, tapi Kak Ain macam tu ke tak Ain?
tak. Tak cuti lagi kan? Dah 3 tahun kan? Cuti. Cuti. Okey, dan yang karakter yang nombor 3 iaitu clingy. Dia macam, I cannot, no, I play, where are you going? Nak berteman, you know, suka. Macam mana pula dengan karakter yang macam tu? Kalau dia punya style macam tu. Tu sebenarnya ada sikit. Saya memang suka teman. Saya memang punya mana-mana sebab tu saya di PA. Okay. Saya tak ada seorang-seorang. Saya kena ada orang sebelah saya. Lepas tu saya ada PA yang akan ikut mana-mana. Kalau saya marah kat staff pun, saya akan cakap, apa dia pun ni? Tak boleh fikir ke buat kerja? Macam tu. Jadi Fatin kena sign PNC confidentiality lah kan? Nanti kan dia kata, eh, tahu tak bos cerita? Dalam kereta, you tahu tak bos cerita bahasa you kan? Susah pula. Tu dah back to that parasite. Tak ada. Situation. Tak ada. Tapi kalau dia cerita pun, saya akan cakap benda betul. Tapi so far, Alhamdulillah, saya tak ada. Saya nak berteman satu. Dia macam ni, dia manja lah. Bos yang manja sebenarnya. Tapi manja. Jadi bolehlah campur tadi nombor 3 dengan nombor 4 sikit. Tiga tu sikit. Tiga tu macam ni lah. Yelah, kadang-kadang kalau kita macam lah, I am the hero. Kadang-kadang actually bosses are human as well. Manja-manja. Sebenarnya dia manja. Itu adalah yang paling bergeringnya dia. Dia manja. Dia Fatin, ni macam mana? Dia ada kelembutan dia. Fatin, Kak Ain punya ni mana? Fatin ni, bawa kereta. Fatin, ni. Saya bawa kereta pun malas. Jadi, PA 2 ya, melampau kan? Dua orang ya. Sebab tu cuti lah. It's okay. Sebab rasanya macam, kalau orang panggil tu delegation. Kalau kita nak buat semua memang sebab kalau PA ni sebenarnya dia adalah fikir untuk kita. Dia tak boleh fikir dah. Dia sendiri pun tak apa-apa dia tak boleh nak ni. Jadi kita letak kita. Jadi staff PA lah yang akan menguruskan semua. Kak Anne. Jadi sebenarnya patutnya saya kena interview Fatin lah. Ni lah barulah betul-betul rahsia di bilik bos. Rahsia. Okay, bye Anne. Bye. Okay, so saya dalam kereta selalu macam mana? Kenang kereta macam mana? Okay, jadi dia takut nak jujur ke tak jujur ni? Jujur lah kat kereta macam mana? Kak Anne pula. Anne ni karakter dia macam manalah dan kenapa awak suka bekerja dengan Anne? Sepanjang Fatin kerja kat sini, Kak Anne ni dia seorang yang tegas. Lepas tu dia pentingkan kebersihan, ketelitian. Kalau buat kebersihan tu, contoh kita orang dah kemas kat belakang tu, bersih, kita nampak bersih. Tapi sebenarnya, dia pergi dapur tu, dia nampak lagi benda tu kotor. Lepas tu dia panggil kita balik, bersihkan balik. Macam pernah aku dengar kisah ini. Tapi okey, continue. Lepas tu dia juga jaga kebajikan kita orang. Dia tak lupa lah. Even dia pergi sejauh macam mana pun, contoh kalau dia pergi Perth kan, dia akan tetap belikan kita orang sesuatu lah. Kalau 23 orang staff dia, 23 tu juga dia akan tetap belikan. Nampak tak? Saya pergi Thailand, satu hapak pun saya tak beli. Kau tengok je lah gambar aku kat Instagram. Okay, continue. Kak Anne juga dia penyayang. Dia penyayang, dia baik hati. Even dia garang pun, dia tetap caring kat kita orang lah. Dia ambil tahu kebajikan pekerja dia semua. Dia jaga makan kita orang. Apa yang dia makan, tu juga yang kita orang makan. Dia tak lupa lah kat kita orang. Ya, Alhamdulillah. Jadi besok ada orang top up. Okay, you know what, I pay you RM1,000 more. Kerja dekat syarikat lain. Tak nak. Okay, yang tu saya tak pasti tahu jujur ke tidak. Jujur. Tapi itu adalah testimonial daripada seorang pekerja yang happy lah, happy staff. In fact, sebenarnya sebagai usahawan sendiri dan juga yang ada bisnes, I think sebab pun mungkin setuju. Sebenarnya kita tak boleh buat sendiri. Actually, it's the team yang make the company, betul tak Anne? Kan? Kalau tanpa mereka pun susah juga, betul. Kalau saya nak kena buat Nutella, sekarang kita dah ada Petronas, dah ada 44 Petronas. Kita ada dekat Shell, ada dekat Petron dan semua. Kalau saya buat seorang ke dalam... Tak boleh duduk sini lah. Kena masuk dalam lah. Belum tentu ke tanah juga cerita dia kalau nak buat beberapa ratus kilo. So, diorang ni saya kena jaga betul-betul kebajikan diorang, apa semua. Saya memang menitik beratkan tentang kebajikan lah. Makan minum, tempat tinggal, transport diorang. Apa saja. Apa saja yang diorang nak, apa saja yang diorang ingin, saya akan cuba tunaikan.
Macam contoh kes si Fatin ni dulu, mm-hmm. dia tak tahu kita pasang kamera tapi kita tak bagi tahu yang kamera ni sebenarnya ada keluar suara. Mhm. Dan baru kau tengok cerita apa? Cerita Korea. Dia tengok cerita Korea. Cerita Korea dulu kat kaunter tu. Good idea. Cerita Korea tu, cerita Korea kat kaunter. Jadi kamera tu direct ke kaunter. Jadi saya tengok dia tengah tengok cerita Korea, saya cakap, "Fatin, dah berapa episod tu?" Terus pop letak. Terkejut. "Fatin, dah berapa episod tu?" "Fatin, dah berapa episod tu?" "Wah, kau tengok Korea dah berapa episod?" Itu je terus dia letak. Maknanya baru dia orang tahu sebenarnya suara bos walau di mana pun dia berada. Tak boleh dia tetap ni. Sebenarnya ada kat sini. Walaupun dia jauh, pergi London sekali pun suara dia tetap kat sini. Jadi itulah dia sebenarnya nak jadi bos ni sebenarnya it's not easy sebenarnya. Saya rasa dahlah dengan staff-staff semua, percubaan mengelat, percubaan curi tulang, percubaan trying their best to, you know, dapatkan ni boleh tekan lagi bos aku ni kan. Sebenarnya posisi yang paling sukar dalam sebuah syarikat tu adalah bos. Ya, adalah bos. So, pasal itulah kita nak belajar daripada bos-bos, daripada rancangan rahsia di bilik bos ni, supaya kita bukan je nak copy tapi nak ambil itibar. Mungkin I face the situation, you face the situation kan. So, thank you so much pada Anne kerana perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat hebat. Dan mungkin sebelum kita say goodbye, apa yang Anne nak sampaikan kepada all our viewers dekat di bilik? Siapa yang nak menceburi dalam bidang perniagaan tu, takkan ada kejayaan tanpa kerja keras, cekal dan tawakal. InsyaAllah, teruskan. Jangan putus asa. Okey, bagi anda semua, kalau anda ada apa-apa soalan, mungkin usahawan sendiri, tak kisahlah usahawan kecil, usahawan besar, it's okay. Kita nak belajar sebab namanya adalah bos kan. Jadi bos ni sebenarnya bermula daripada kecil. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh hantarkan soalan anda untuk episod kita yang seterusnya dekat Gmail, iaitu dibilik@gmail.com, dan anda juga boleh hantarkan DM dekat Instagram kita, dan anda boleh juga hantarkan soalan-soalan lah. Mungkin ada cerita daripada mereka yang di luar sana, mungkin nak kongsi dengan di bilik, please send us a WhatsApp, email ataupun DM di Instagram. Sekarang ni jom kita scoding, kita tengok sikit apa yang ada dalam dapur. And let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So Anne, can you tell me what do you do here? Kek apa yang kita tengah buat ni? Ini kita nak buat biskut mania. Okey, biskut mania ni and jual dekat? Saya jual online. Kita jual dekat online. Kita ada juga dekat kedai, dan ejen-ejen pun ada. Dan biskut ni juga kita bawa ke bus lah, jualan-jualan luar. Berapa biji nak kena buat ni, dek? RM10,000? RM20,000? Sikit je. 40 kilo. So, 40 kilo sehari? Kena habiskan sehari. So, 40 kilo dapat berapa biji? Berapa pack? Bukan biji, berapa pack? 40 kilo berapa pack? 30,000 balang kita pakai mesin lah. Okay. Kalau macam ni dia tak boleh pakai mesin sebab dia ada coklat chip yang besar. Jadi nanti hancur. Hancur. Okay. Boleh rasa ke? Tak nak. Nanti kau customer tengok sini dah cuba kau macam mana? Okay, siapa yang dapat paket tu, dia punya cookies extra sweet sebab I dah cuit-cuit . Cupcakes pun buat juga? Buat. This one is for? Anybody specific? Ni ada orang walk in dan juga jualan. Kita ada box ni, kita ada 6. Oh, dia akan, orang akan. Okay, so maksudnya hari ni ada flavor ni lah. Ni coklat. Okay, alright. Okay. So, ini kita punya, ni I punya apa, oven. Ni oven 3 deck, tini. Wow! Okay, gelak-gelak juga tau. Tapi jangan tersilap. Kadang-kadang budak-budak, kalau ada anak-anak kan, jangan tersilap masuk lah. Ni sekali ni boleh bakar berapa? Oh, banyak. Ni satu dia boleh masuk 2 tray. Dia boleh masuk 2 tray. 2 tray macam tu, 2 tray. Sekali jalan dia 6. Okey. 6 tray, ini 2. Dilarang meletak barang dalam oven kerana ini bukanlah locker ya, kawan-kawan. Jangan letak beg kurang. Ini adalah jadual-jadual dia orang . Lepas buat sila kemas, pastikan meja ini kosong, sentiasa kemas. Okey.
Tangkang Gamal, kita saya nak cadangkan kepada kakak supaya dia pun tak payah stres. Isnin, Faiz, Haikal, Selasa, Hani, Rabu, Adwa, Khamis, Ina, Jumaat, Faiz, Amzah. Ketua stok Kak D. Assalamualaikum. Kak D siapa? Ada Kak D tu. Ini kita punya apa? Okay, store. So ini untuk raya, store ni semua dia satu lagi kedai, satu lagi gudang. Ada saya lagi satu gudang apa semua ni untuk yang hari-hariannya. Kat sini kita buat store kecil. Yang untuk besar punya dekat belah sana. Okay, so this keep all the stocks here. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni adalah tempat icing lah. Oh, ni ada orang order eh? Ada orang order lah. Sebab icing cake lah apa semua. You nak ni dapat lagi bunga. Kan? So, dia ada department ni untuk buat bunga apa semua. Berapa belas tahun ni? 13 tahun dengan saya. Ni yang meroyan kena histeria tu ke? Bukan. Ada. Dah kena buang lah ya. Ini 13 tahun. 13 tahun dengan saya. So, ni paling expert lah ni. Ini paling. Wow. Dah kahwin belum? Ya Allah, bertuahnya kau dapat girlfriend, dapat isteri kan. Abang, Valentine's Day. Zaz dapat kek. Ni, I nak I ternampak ni. Meh, I nak tunjuk you. Kam. Ada ni. Yang teng. Ingat I tak tahu. Main sini ni. Toilet ini hanya boleh digunakan oleh siapa tu? Tadi I nak masuk pun I takut tau. Special tau. Okay, so jangan pakai tandas N. Idris. Ya? Okay? Hanya boleh digunakan oleh N. Idris saja. Begitu particularnya tau. So, inilah dia. Okay. Kita punya ni. So, diorang hari-hari kena bersih, kena kemas apa semua. Macam ni kena ni semua ni. Okay. Itu dia tour kita di bakery N. Idris. Thank you so much. Saya harap anda semua juga telah pun terinspirasi dengan cerita N, dan kita doakan N terus sukses. Amin. Dan kami pun doakan anda terus sukses. Amin. Alright, amin.